Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar setia Antepeloper dimanapun kalian berada? Jumpa kembali dengan Cemimi di Arsip TV. Yang mana ya bun, Cemimi akan membahas episode perdana dari sinetron terbaru Bintang Samudra yang akan tayang di ANTP mulai Senin 19 September 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sinetron ini mengkisahkan tentang kehidupan cinta seorang prajurit TNI Angkatan Laut dan seorang dokter relawan. Oke bun, namun sebelum kita membahas alur cerita sinetron ini, buat pemirsa silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan kalian juga bisa isi kolom komentar di bawah ini jika kalian suka. Bintang Samudra akan menceritakan tentang seorang dokter Nagita yang diperankan Stevie Jamora yang terpaksa memutuskan hubungannya dengan Bintang diperankan Riza Shah. Nagita ingin agar Bintang memenuhi keinginan ayahnya untuk menjadi seorang prajurit angkatan laut dan tidak ingin mengikutinya kuliah kedokteran. Bintang sangat terpukul dan patah hati ketika Nagita meninggalkannya dan memutuskannya sepihak cinta mereka lewat sepucuk surat. Nah, selanjutnya, kini Nagita telah menjadi seorang dokter muda cantik dan berjiwa pengabdian tinggi. Suatu hari, Nagita berdebat dengan atasannya di rumah sakit dikarenakan Nagita terlalu membela pasien. Nah, dengan kejadian itu, Nagita memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ternyata Nagita ingin mengikuti program volunteer ke Natuna. Tak disangka ketika Nagita sedang memulai pekerjaannya, kapal yang mereka tumpangi diserbu oleh segerombolan perampok. Nagita hampir saja ditawan perampok itu, namun berhasil diselamatkan oleh kapten pasukan angkatan laut. Dan betapa terkejutnya Nagita ketika melihat orang yang menyelamatkannya adalah Bintang. Kini keduanya dipertemukan kembali dan Bintang sudah menjadi sosok yang berbeda. Bintang telah menjadi kapten populer berwajah ganteng tetapi kaku dan dingin kepada siapapun, termasuk kepada Nagita. Nagita yang berusaha mencoba memperbaiki hubungannya dengan Bintang terhalang oleh kehadiran Andra yang diperankan Rebecca Tamara. Ia adalah dokter volunteer lain yang terobsesi dengan Bintang dan kedatangan sosok Pasha, kekasih baru Nagita. Nah, akankah cinta Nagita dan Bintang bersemi kembali setelah kesalahpahaman di antara mereka selesai? Saksikan keseruan ceritanya di sinetron Bintang Samudra akan tayang mulai Senin 19 September 2022 di ANTP pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.